Hai, masih Fandi di sini. Selamat datang di channel Fandi Setiawan. Dalam kesempatan kali ini, di sini saya akan membagikan RC WhatsApp terbaru dengan versi 7.81. Tentunya dengan tampilan iPhone atau iOS. Tidak hanya itu, di sini saya juga sekaligus akan membagikan tema dengan tampilan putih dan hitam agar lebih dapat looks ke iPhone-iPhone-annya. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Tapi sebelum melanjutkan video ini, sempatkanlah untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Serta aktifkan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk video-video terbaru di channel ini. Yaps, ini adalah tampilan dari RC WhatsApp. Bisa dilihat sendiri dengan tampilan yang cukup minimalis dengan tab bar atau icon seperti kamera, chat, status, dan panggilan yang berada di posisi bawah. Ya, mirip-mirip iPhone gitu kan? Dan untuk updatean kali ini, RC WhatsApp ini sudah mendukung untuk menampilkan emoji yang lebih variatif dan juga sudah mendukung fitur untuk stiker. Jika di RC WhatsApp kalian tidak menampilkan icon stiker seperti ini, kalian bisa langsung download dan install di Play Store dengan kata kunci stiker baru seperti ini. RC WhatsApp ini sangat berbeda dengan WhatsApp original atau WhatsApp yang kalian biasanya unduh di Play Store. Karena RC WhatsApp ini adalah Yo WhatsApp yang kembali dimodifikasi oleh seorang yang bernama Richard Korea. Dan Yo WhatsApp-nya sendiri diciptakan oleh kakak Yusuf Albasa. Pokoknya terima kasih buat para mastah-mastah di atas. Perlu diingat, jika kalian ingin menginstal RC WhatsApp ini, disarankan untuk membackup terlebih dahulu chattingan-chattingan kalian. Untuk cara penginstalannya sendiri, masih sama dengan aplikasi WhatsApp yang lainnya. Kalian tinggal download kemudian install seperti aplikasi biasanya. Setelah berhasil diinstal dan verifikasi nomor kalian, tentunya kalian akan disuguhkan dengan tampilan WhatsApp dengan warna hijau atau warna original seperti ini. Nah, jika kalian ingin mengubah tampilan RC WhatsApp ini menjadi seperti iPhone, kalian cukup download tema yang berada di deskripsi video ini. Dan untuk cara penerapan temanya sendiri, kalian langsung buka aja RC WhatsApp-nya, kemudian pilih setting, lalu Yo Themes, pilih muat tema dan silakan cari folder di mana tema yang sudah kalian download tadi. Pilih white untuk tampilan full putih dan pilih dark untuk menampilkan full hitam. Maka selamat, tampilan WhatsApp kalian akan berubah drastis seperti iPhone atau iOS seperti ini. Mungkin sekian aja dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadikan referensi buat kalian yang bosan dengan tampilan WhatsApp kalian. Jika berkenan, silahkan like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe atau berlangganan di bawah video ini. Dan tentunya aktifkan loncengnya, pastikan kalian tidak ketinggalan untuk video-video keren di channel ini. Saya Fandi seperti biasa undur diri, wassalam and bye-bye.